kalian di sini. Dan ini nyimpli, ini batu sangat besar ini guys, nyimpli. Iya, nyimpli banget, mau jatuh. Kondisinya saat ini itu sebetulnya masih lebaran ya Pak. Ya, ya. Nah, masih lebaran. Masih 7 hari. Nah, masih 7 hari tapi beliau sudah naik untuk membelah batu, katanya batu apa? Batu alam. Nah, buat candi. Batu apa, Pak? Batu londong kenapa? Batu ton. Apa nah, itu ton? Nah, ton ini kenton. Nah, ini satu kret itu nyampe berapa Pak dari sini Pak? Per biji 10.000 guys. Jadi per kotak nggih Pak. Ya, per kotak. Nah, per kotaknya 10.000. Bisa naik langsung ke sini. Kalau di bawah ya sudah beda harganya. Ya, beda. Lain, bisa 50.000 sampai 100. Ya, nah, jadi. Ya, iya, kalau jadi sampai. Nah, padahal di sini tuh guys, ini batunya itu seperti ini dibelah sama bapaknya pakai alat ini. Itu cuman dihargai 10.000 ternyata. Nah, seperti ini. Oke, kita tadi sudah dapat petunjuk dari beliau bahwasannya kita masih bisa menaik lagi untuk ngambil kabar dari atas, dan jalannya kita harus putar. Nah, itu ada jalan, kita harus putar lewat situ. Nah, untuk menuju ke atas. Nggih, matur nggih, Pak. Ya.